berdiri sejak tahun 1966 dan merupakan salah satu perusahaan farmasi terbuka yang terbesar di Asia Tenggara. Saat ini memiliki lebih dari 20 anak perusahaan, 9 fasilitas produksi berstandar internasional, dan satu lagi yang akan kami resmikan hari ini adalah pabrik Hexpharm Jaya. Pabrik ini didirikan khususnya untuk memproduksi obat-obatan generik. Seiring dengan perkembangan pasar beberapa tahun belakangan ini, kami melihat bahwa permintaan obat generik cenderung meningkat dengan sangat pesat, bahkan mencapai lebih dari 18% selama 3 tahun berturut-turut. Upaya pemenuhan kebutuhan akan obat bermutu dan terjangkau di tanah air kita lakukan antara lain dengan pelaksanaan program obat generik. Perlu menekankan kepada masyarakat bahwa obat generik adalah obat yang sama mutunya, tidak ada perbedaan mutu antara obat generik dan obat bermerek. Bahan bakunya sama, proses produksinya, prosedur memakai alat yang sama. Jadi tenaga kesehatan sendiri dan juga masyarakat hendaknya tidak perlu khawatir atau ragu dalam menggunakan obat.